Like my manager lah lebih kurang. Dia kata, Syed, you turun tag lebih kurang sebab kita pakai slide show. Because tomorrow morning, 8:30, ada satu seminar halal haram di Politeknik Slim River. Dan pementangnya adalah akulah. Yeah? Jadi aku nak kena jaga my voice because besok 2.5 hours untuk bentang ketua-ketua jabatan daerah Tapah, yeah, Slim River, Sungkai dan macam-macam lagi yang berkenaan serti dengannya. Okey, tajuknya peranan mahasiswa. Atau bukan mahasiswa saja, siswi sekali. Ya, yeah, siswi sekali. Sistua pun sekali juga. Ya. Yeah. Sistua, siswi masuk sekali. Iaitu dalam menghadapi cabaran masa kini. Dia panggil cabaran global. Ya, yeah, global globalisasi. Okey, you all kena ingat. Bill Clinton masa dia lancarkan globalization, ya, yeah, apa dunia tanpa sepadan. Dia ada tiga tersirat, saya tak sempat nak tulis sebab dalam kereta saya derai yang tulisnya sahabat saya. Jadi dia kata, dia dilancarkan yang tersurat ialah dunia tanpa sepadan. Untuk kita bebas bebas-bebasnya. Sebab tu hari ini, bila kita gunakan teori globalization, maka kebanyakan kita dia akan terpinggir daripada kaedah, akidah. Ya, selalu bila guna kaedah dia, dia akan terpinggir daripada ya, akidah Islamiah yang sepatutnya dipegang sebagai pemula dan pemangkin kepada jati diri insan. We lost jati diri. Kita punya communication is lost or miss between kita dengan our God. Kenapa dia? Kita banyak sangat menggunakan kepala dan otak kita ni, ya, dalam letak akhirnya kepala otak ataupun hukum pakai kepala otak, bukan kepala otak pakai hukum. Selang balik, kita banyak teori, kita banyak sangat formula-formula, kaedah-kaedah yang kadang-kadang ada percanggahan dari sudut sunnatullah dan sunnatul rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kita mempersoalkan, kalau saya ni ustaz, saya ni kalau saya pakai tudung-tudung rapat-rapat, saya rimah lah, gatal, merenyam, memang jenis merenyam pun. Dia panas, dia kata panas, dia kena buang. Jadi apa ustaz, tak apa ke, kata dia. Oh, kita pun pening kepala dah. Ya, pening kepala dah, ya. Jadi maknanya dalam bab ini kita ambil daripada erti definisi daripada the meaning of hijrah, double meaning. First meaning ialah iaitu hijrah berubah, pengubah. Yang kedua, hijrah adalah pembeza. Ya, hijrah adalah pembeza. Berubah maknanya dia mesti berubah diri dia. Negatif, positif. Kemudian pembeza, bila dia nak duduk positif, dia kena bezakan. If you say you are Muslim or you still Muslim, so why not Islam is your way of life? Maknanya bukan peringkatnya banyak sangat, sekurang pun letak dalam hati ni, hati. Because whatever yang kita buat, dia come from heart. Correct? Semua benda, sampai orang kata apa, delto pagal hai. Ha, dengar lagi kan? Ada kata delto pagal hai. Kan? Disebut selalu kan? Ustaz, saya tak kata lagi UMI kan? So you all akan tahu kan? UMI kan? Jadi dia kata delto pagal hai. Abla dil chale. Contohlah kan? Contohlah. Dia datang sini. Nabi kata, Nabi apa dia? Iza saluha saluhal jasadu kullu wa idha fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kalau baik di dalam, baik luaran. Kalau jahat di dalam, jahatlah luaran. Apa dia? Jawapannya hati. Eh? Lepas tu dia kata apa? Nanti kita dengar lagu dia. Abang sayang, abang di mana? Dia tahu dah abang dia datang teronok. Yeah? Tapi dia kata dekat pembun dengan kat koridor tu kan. Hati, hati risau mengenang di kau. Abang sayang, hatiku bimbang. Lama tak jumpa merantau. Semua persoalan apa? Hati. Demi cintaku padamu. Hey, love, fall in love come from our heart. Betul atau tidak? Yes.
Contoh iman. Kenapa iman Islam ni? Dia mesti Islam, mesti iman. Nak beriman, mesti Islam. Nak Islam, mesti beriman. Tahu apa sebab? Because Imam Nawawi kata, iman Islam between light, dia kata sky ataupun langit dengan bumi. Islam. Nampak kan? Islam, semayang, zakat, puasa, pergi haji. Okay? Mucap. La ilaha illallah. Islam. Tapi iman, apakah persoalan? Sebab tu ramai orang semayang tetapi dia tak beriman. Semayang cantik, ya. Yeah. Luar semayang macam jentik-jentik. Nampak tak? Dia semayang Allah, 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 tapi cakap dia sombong, mengaji malas, periksa, teruk, semayang. Orang yang semayang, dalaman dia bagus. Jadi dia sebut semayang, kenapa? Dalaman ni kena kuat. Dia hati. Sebab tu orang yang semayang perikatnya, dalaman juga pasti dia kuat. Sebab tu perikat yang tersemayang pun tengok. Syaitan datang. Betul syaitan datang? Syaitan Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Syaitan datang. Itu imam baca. Makmum ada baca. Makmum diam je. Ya. Imam baca. Imam baca sedap tahu apa? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang rasa menghayati sebab hati dia baik. Tapi hati masalah. Sebab tu you belajar pun you fail. Tak, you tak sertakan spiritual. Si game baru ni dapat berapa emas? 68. Paralympic baru ni, si game kat korak juga berapa dapat? 82. -25 game. Di Manila dulu, kat Thailand, buat Thailand memang gitu pun. Dia dengan Malaysia ni dia special dengki ni. Okey lah kan. Cabaran sebenarnya dengki-dengki ni. Dia bagi bola getah. Kerah. Saya tanduk. Saya tanduk sekali. Kepala-kepala saya jadi tanduk. Nanti kita buat ada bola besi pula. Yang padan muka dia orang. Dah tolak. Dapat apa? Dapat 68. Okey. Motivator yang tak akhir. Yang menyampaikan ceramah spiritual. Ni di depan ni lah. Saya kata, I know you mind. Kalau gym rama, faham je lah pakaian dia. Ha, kan? Kalau berenang, ya? Itulah jaket pernah habis cepat. Ya? Dia punya kenyuk-kenyuk tu orang minat tengok. Terkoja musim-musim turun. Cuma saya bagi tahu atlet. Atlet game, SEA game, sama je orang dia. Orang Islam dah kalah. Tapi yang Paralympic, dia separuh-separuh. Kristian, India, Hindu, Buddha, semua ada. Tapi saya bagi. Saya kata, teruk-teruk kita kena ingat. Selagi you kata you orang Islam, you mesti ada hubungan dengan Allah. Allah. Main bola, kenapa tak baca dengan doa iftitah? Ada doa iftitah lah dengan Fatihah. Contoh kan, pegang ramai-ramai kat tengah padang ni, pegang tangan, Al-Fatihah, Alhamdulillah.